Kopinya, Kang. Makasih, Cek. Makasih, Cek. Kang Asep. Makasih, Cek. Maaf, Cek. Transferannya teh belum masuk. Nggak apa-apa, atuh, Kang. Nanti-nanti aja bayarnya. Oh, siap, Cek. Jadi ngopi, Dun. Mahasiswa kampus 05 petang. Nggak ada lawannya, atuh, Sum. Iya, Dun. Nggak tahu malu. Kalian ngeledek aja. Ayo ngopi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten, ada yang lihat Komandan Aming? Belum lihat, Pak Hansip. Pak Hansip teh mau minum? Boleh, Ce. Ini Pak Hansip. Atur nuhun, Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahalazim. Maaf, Cek. Tete lagi bayar utang puasa. Puasa? Iya. Punten. Enak sekali kopinya. Iya, Kang. Mata jadi melek. Apalagi pakai roti. Enak di lidah, nyaman di perut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, Kang. Oh iya. Terima kasih ya, Kang. Assalamualaikum. Cek, ada yang tahu nggak? Kalau kata Kang Gimin ya, setelah kontrak kerja di Malaysia-nya selesai, mamahnya Claudia itu pindah kerja ke Singapura diajak sama temennya. Ke Singapura, Cek? Iya. Terus kira-kira bisa dilacak apa enggak, Cek? Ya nggak bisa atuh, cu, kan Cece nggak punya datanya. Kalau misalnya emang bener ke Singapura, kalau misalnya emang... Astagfirullahaladzim, Entut, kamu makan mie lagi? Heee... Har, ini mah keterlaluan, bener-bener keterlaluan, Tut. Tut, kamu kalau makan mie terus-terusan nanti bisa melar beneran badan kamu, Tut. Masa nggak habis-habis sih laparnya, Tut. Setiap saat makan mie, heran mama sama kamu, ih. Aku makan dulu yuk, Moms. Tut. Mamanya lagi ngomong sama kamu, dilihat coba mukanya. Yup, Moms. Moms ngomong aja. Aku tetap dengerin kok, Moms. Tapi dengerinnya sambil makan supaya aku bisa lebih konsentrasi terus bisa nangkep maksudnya, Moms. Yup, Encut. Nah, ya makan yang banyak, Tut. Mangkok-mangkoknya, piring-piringnya, sendoknya makan semua, Tut. Yup. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, mau? Enggak, Cok.